Lejong, bawa anak buahmu melingkar dari sisi timur. Baik, Nini Dewi. Ayo. Yang lain, tapi jangan ada suara. Penunjuk jalan di depan. Panji, jangan main terus, jaga adikmu ya. Iya, Bi. Bibi mau pergi cari jamur dulu. Kakek Roang dan Nini Raga Runting mau datang kemari, jadi harus masak yang enak. Baik-baik ya. Itu suara anak genderuwonya. Jangan takut. Tangkap dia. Jangan takut. Anak genderuwo tidak sama suaranya seperti bayi manusia. Sekarang jalannya kemana? Ke sana. Ja. Ayu nangis sendiri, Bi, sungguh. Panji, diamkan adikmu karena Bibi ada urusan yang sangat penting. Ya, ya? Bi. Nah, begitu anak manis, tidak boleh nangis. Kalau nangis, manisnya hilang. Cilup, ba. Cilup, ba. Cilup, ba. Cilup, ba. Bibi mau kemana? Panji, ada orang-orang jahat yang mau menangkap Bibi. Kamu sudah besar. Nanti kamu yang bawa Ayu Wandira pergi. Kamu ikuti sungai dan bersembunyilah di dalam gua. Sampai kakek atau nenek Raga Runting datang ya. Panji takut. Panji, kamu kemenakan Arya Kamandanu. Tidak boleh bicara begitu. Ngerti? Mengerti, Bi. Kalau begitu, ayo cepat keluar. Ayo. Panji, jangan sampai kepergok orang-orang jahat itu. Berbahaya. Hati-hati, Bi. Iya, Panji. Jaga adikmu baik-baik. Ya sudah, sekarang sana pergi cepat.
sukanya kamu. Lebih baik kamu menyerah, Nyisanak. Kamu masih tetap menjadi buronan tentara Kediri. Aku heran kepada kalian. Tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tunjukkan dulu kesalahanku. Setelah itu, aku akan menyerahkan diri kepadamu. Kamu telah membunuh tentara Kediri. Itu kesalahan kamu yang paling besar. Aku mempertahankan harga diri dan juga kesucianku sebagai wanita. Apa Nyisanak akan diam saja? Kalau mau diperkosa orang. Jangan banyak mulut. Tangkap dia. Ada apa, Kakang? Sepertinya aku mendengar cerita Meisin. Jangan-jangan itu pertanda buruk. Itu hanya karena Kakang Kamandanu kangen sama Nini Meisin. Atau Nini Meisin kangen sama Kakang Kamandanu. Mudah-mudahan. Ayo. Gubuk itu, tangkap hidup-hidup penghuni yang lain. Cepat! Baik, Gusti. Kosong, Gusti. Kemana larinya bayi itu? Pasti mereka kabur ke arah lain. Kilurah, cari mayat perempuan seberang itu di dasar jurang. Kalau ketemu, bawa dia ke desa Jasun Wungkal. Baik, Gusti. Bakar gubuk itu! Tangkap dia. Ayo. Mau kemana?
Mana bapakmu? Hai! Mana bapakmu? Aku tidak punya bapak. Ajar. Siapa mereka? Dua-duanya orang tua, Den. Jangan-jangan penunggu hutan Gunung Arjuna. Tempat ini memang aneh. Ayo kita balik. Panji. Bibimu kemana? Bibi melawan orang-orang yang mau menangkapnya. Panji disuruh lari membawa Ayu Andira. Pasti prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana Nini? Nini Mesin sanggup melawan mereka. Yang penting kita selamatkan kedua anak ini. Mau dibawa kemana Nini? Ya ke rumahku. Mau kemana lagi? Kalau begitu biar Panji ikut ke rumahku ya. Tidak bisa. Dua-duanya harus ikut ke rumahku. Kalau kamu mau, boleh ikut. Tapi seperti biasa, tidurnya di luar. Tanca ingin seperti kawan-kawan Tanca yang lain. Bisa membela diri dan membela orang yang lemah. Tapi akhirnya kamu jadi punya musuh. Kalau kamu menjadi tabib, tidak akan punya musuh. Pernah kamu mendengar? Ada orang yang mencelakakan Wong Yin. Pekerjaan yang paling mulia di dunia ini adalah tabib. Karena dia selalu menolong penderitaan sesama manusia. Kita banyak dicari orang yang mau minta pertolongan, bukan mau mengajak berkelahi. Saya sangsi, apakah bisa menyamai keahlian Bapak sebagai tabib? Saya malu kalau hanya sekedar bisa. Kamu pasti akan bisa menyamai Bapak, asal tekun membaca kitab obat yang sudah Bapak tulis dan rajin mengumpulkan dan mencoba tanaman-tanaman lain. Ya, ada apa Tanja? Ada orang pingsan. Pingsan? Masih hidup, Pak? Masih, Tanja. Detak jantungnya masih ada. Dia masih hidup. Bekas pukulan beracun. Mungkin dia berkelahi di atas dan jatuh. Luar biasa daya tahan wanita ini. Apa bisa disembuhkan, Pak? Tugas kita mengusahakan kesembuhan orang. Walaupun nyawanya sudah berada di ujung rambut. Kamu mengerti, Tanja? Ngerti. Ayo bantu. Pak, ada yang datang, Pak. Tanja, ayo sembunyi. Ayo cepat sembunyi. Ada apa, Sakawuni? Ada orang tergeletak. Di atas jurang ini adalah tempat gubuk saya.
Mesin. Mesin? Siapa yang melakukan ini, Mei? Mesin? Oh, Dewa. Karena apa lagi yang kau timpakan kepada kami? Apa dosaku padamu? Kau ambil semua kekasihku. Kau ambil semua kebahagiaanku. Apa sebenarnya maumu? Semua orang yang kucintai kau ambil. Dan sekarang, istriku kau ambil. Kakang, aku ingin melihat Panji Ketawang dan Ayu Wandira di atas. Panji? Ayu Wandira? Biar aku saja yang memeriksa ke atas. Kakang lebih baik mengurus Maisin. Bisa. Iblis wanita itu sampai juga di sini. Bisa disembuhkan, Pak. Kelihatannya luka yang di perut itu parah sekali. Kewajiban kita hanya menolong. Daripada didiamkan saja sama lelaki itu, bisa tewas. Maisin terkena pukulan tapak wisa. Rupanya Dewi Sambi meronda sampai ke tempat ini. Maisin menjadi korban yang ketiga, setelah Kakang kemudian saya. Kamu? Saya sempat bentrok dengan Tong Bajil dan Dewi Sambi. Dada saya terkena pukulannya. Untung saya masih kuat untuk melarikan diri ke tempat ibu di Bukit Penampihan. Begitu buruk nasib Mesin di negeri ini. Dari awal kedatangannya sampai saat ini, selalu menderita. Luar biasa, pukulan beracun ini. Kalau sampai menjalar ke seluruh urat darahnya, dia akan tewas. Bersihkan luka-lukanya. Tapi luka yang di perut, jangan. Luka yang di perut seperti mau busuk, Pak. Mudah-mudahan kita masih bisa menangkalnya. Saya baru menghadapi luka beracun seperti itu. Jamur kuning tadi taruh di mana, Tanja? Masih di keranjang, Pak.
Tanja, luka-luka yang lain kamu borehkan dengan obat luka. Bapak mau mengobati luka beracun itu. Kelihatannya tadi siuman, Pak. Mungkin obat yang Bapak ramu perih sekali. Dia pingsan lagi. Mudah-mudahan kalau ramuannya sudah meresap, dia bisa sembuh. Tetapi Bapak seperti ragu. Bapak baru menemui jenis racun seperti itu. Bagaimana nasibmu sekarang? Ternyata sudah tua kau masih naksir juga. Dasar sombong, kamu nyarinya kemana saja? Seluruh hutan di kawasan ini saya sudah ubek-ubek, Nini Cerewet. Yang saya khawatir, Nini Mesin benar-benar sudah tewas. Jangan bicara seperti itu, sombong. Lelaki kok mudah menyerah. Mulai besok, saya yang cari Nini Mesin. Dan kamu yang jaga Iwandira dan Panji Ketawang. Jangan, Nini, jangan. Kamu kan tahu saya tidak bisa bikin bubur, tidak bisa menyuapi anak kecil. Nanti kalau Ayuwandira mencret-mencret, bagaimana? Makanya, jangan suka nyepelekan kaum wanita. Banyak hal, hanya kaum kami saja yang bisa melakukannya, si ompong. Panji. Ya, kek.
Bawa kantong kakek kemari. Kikuk, 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 kikuk. Ini, Kek. Ah, ini madu pesananmu, Nini. Taruh di dalam. Saya sedang repot membuat tepung beras. Ya, ya. Kakekmu benar-benar ganteng, Panji. Mestinya dia bisa pulang dulu. Kalau belum menemukan ini mesin dan pamanmu Kamandanu. Ini malah ikut-ikutan ngilang. Kakek takut dimarahin nenek. Kalau pulang tidak bersama Bibi Mesin, pasti nenek ngomel-ngomel. Kakekmu itu memang gendak. Tidak bisa membedakan mana orang yang marah dan mana orang yang pura-pura marah. Itu sebabnya dia tak laku kawin. Besok kalau kamu besar, jangan meniru dia ya. Lelaki itu harus bisa menangkap suara hati wanita. Betul kata nenekmu, Ayu Andira. Ayu. Kamu sudah besar nanti dan ingin mengatakan suara hatimu harus jelas, ya? Supaya kekasihmu bisa menangkapnya dengan jelas. Nyindir. Mbok tidak usah sindir-sindiran. Loh, saya sedang bicara dengan Ayu Andira kok, ya? Kakek dari mana saja? Kok pulangnya lama? Ditanya kok tidak menjawab. Ngaso dulu, baru jawab. Ini kain buat Panji. Ini yang ini buat Ayu Andira. Kain bagus dari Cina. Nah, dan ini kain batik buat Nini. Panji, ambilkan kakekmu kendi. Kasihan, dia pasti haus. Mbok, ya kamu yang ngambil nih. Cukup sekali saja dalam hidupmu mengambilkan aku minum. Hah? Ini minumnya. Eh, nanti dulu. Seperti biasanya, kamu selalu berupaya, bukan? Hei, kenapa diam? Ayo kejar! Kalian makan, Ompong. Kau pasti lapar. Dari pagi memang aku belum makan, nih. Ayu sudah tidur, rupanya. Pertanyaan Panji Ketawang belum kamu jawab. Oh, iya. Kakek njajah Desa Milangkori. Melang-lang ke seluruh daerah di negeri yang baru bernama Majapahit. Tapi kakek belum juga menemukan bibimu dan pamanmu Kamandanu. Kakang masuk ke kota Raja Majapahit. Di sana ramai, Kek. Oh, sangat ramai. Majapahit benar-benar sebuah negeri besar dan makmur nih. Pasarnya ramai. Penduduknya ramah-ramah. Saya yakin suatu saat negeri itu bisa lepas Singosari. Kalau pemimpinnya tidak cakar-cakaran. Loh, apa sekarang pemimpinnya sedang cakar-cakaran? Saya dengar dari beberapa orang begitu. Katanya ada ketegangan para menteri dengan rajanya. Loh, kok bisa? Para menteri itu kan bawahan raja. Ada lagi yang bilang,
Katanya para menteri tidak senang karena rajanya melindungi seorang pengkhianat. Aneh. Kadang-kadang kelakuan orang kota memang aneh. Kelakuan mereka susah kita mengerti. Kakek sama nenek juga aneh. Tiap hari cakar-cakaran. Tapi kalau ada yang pergi, dicari juga. Orang tua memang aneh. Dulu Bapak Panji sama Ibu juga suka bertengkar.